Emosi kemari panda gacoran ada satu ekor yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini Donta Kusuma berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya, ini posisi saya berada di parkiran motor belakang ya teman-teman ya. Untuk kali ini saya mau ke kios SKJ lantai dasar gedung utama. Oke teman-teman ya, untuk kios SKJ di sini ya teman-teman ya. Nah, ini bos jambu lagi ada di sini nih, bos jambul. Kopral Jono lagi ada di sini nih. Lagi mantau-mantau nih. Pokoknya sore-sore juga masih rame, langsung pada sholat-sholat tuh. Pokoknya pulang kerja rame. Selamat sore Om. Waduh, selamat sore Mas Binta. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah, lama tak jumpa ini. Lama tak jumpa sama Mas Binta. Biasa kabur-kabur mulu nih. Kabur-kabur ke Cirebon apa kemana nih Mas? Iya lagi di Cirebon mulu. Cuaca juga lagi hujan-hujan terus nih. Gak menentu cuacanya. Nah di sini untuk kirim-kirim gimana Pak? Kalau untuk kirim-kirim Insya Allah bisa dibantu Mas. Sekitaran Jabodetabek Insya Allah COD bisa. Mau pakai Tokped bisa. Tokped. Nama itunya ada dari Singgi SKJ. Singgi SKJ gitu ya. Ada. Nama itunya. Ntar ada linknya. Linknya juga ada dari deskripsi bisa Mas. Kalau untuk luaran Jabodetabek ya, kalau se-Jawa pak ke luar pulau, tanya tinggal WA aja, pak tinggal video call aja apa. Untuk stok tadi masuk apa nih? Oh, untuk stok yang terbaru ada Zebravin, gelatik batu, perkutut lokal, kenaris bahan gacoran, banyak banget Pak. Banyak banget. Nah, oke Om, kita lanjut aja eksekusi yang ada. Kali ini Murai baru datang tadi pagi juga. Murai Medan Trotolan. Stoknya banyak banget ya. Ini Murai Medan Trotolannya udah makan pur ya? Belum. Masih pur. Puralus. Puralus masih puralus. Harga berapaan? Ini kita kebetulan stoknya lagi banyak banget Mas. Stoknya lagi banyak banget. Ini mau ngabisin dulu. Mau jalan-jalan dulu, refreshing dulu. Ini kita obral aja 300 ribuan. 300 ribuan aja. 300 ribu. Ya, penampaknya seperti ini ya. Kemudian 300.000 ya. 300.000 kalau ini kan biasanya yang dibilangnya gambling. Iya, dibilangnya gambling. Dibilangnya gambling 300. Kalau yang positif jantan ada 2 ekor. Ada 2 ekor ya. Kasih 900.000 aja. 900.000 ya. 900.000 ada 2 ekor doang ya. Masih. Di kandang ini ya. Oh, di atas ini. Oh, ada 2. Ada 2 ekor. Ini yang jantan ya. Jantan. Positif jantan. Positif jantan. Nah, kita lanjut ke Teladakan Gunung Jawa ini. Li Teladakan Ori Jawanya tinggal kayak sisaan ya sini Mas. Bondol-bondol saya ada juga yang mulus seperti ini. Ada mulus tuh 400 ribuan. 400 ribuan untuk mulus kayak ini. Ada yang kurang bagus juga nih yang minusan 250-an. 250-an ini. Ada 2 ekor. Ya? Ada yang kaki, ada yang mata Mas. Oh, gitu. 200 ribuan. Daripada nggak terawat di sini. Daripada nggak terawat, siapa tahu ada yang mau ngerawat ya. Betul, kalau ini yang Sumatera cuman yang betina. Ini yang Sumatera tuh, kalau yang betina ya. Harga berapa ini? Itu 100 ribu aja. 100 ribu. Ledekan Nil Tafa juga ada. Ada ledekan Nil Tafa? Ada satu, udah mulai bunyi juga di atas. Oh, di atas. Di sini. Ini udah ngepur total. Udah bunyi total. Juga. Nil Tafa. Nil Tafa udah bunyi rajin. Pur total. Pur total ya. Itu harga normal aja 200 ribu aja Mas.
di harga normal aja pur total. Pur total. 200.000. 200.000. Terus 9. Lanjut lagi nih. Sri Gunting. Wah, ini Sri Gunting abu-abu Sumatera. Abu-abu Sumatera. Abu-abu Sumatera. Stoknya banyak banget. Banyak banget, bro. Ini makanya masih serangga ya? Masih serangga, Mas, kalau yang itu, Mas. Harga berapa nih? Kalau yang itu dikasih 100.000 aja, bebas milih. Bebas milih. Bebas milih, Mas. Bondol mulus mau bebas milih yang bagus. Pokoknya ya, ada yang kepalanya, ada yang enggak ada yang ini, pokoknya sama semua, Mas. Sama semua. Tinggal pilih. 100.000-an aja ya. 100.000. Pilih. Ke bawah nih. Ini bawah ada podang Jawa. Podang Jawa ini. Ini podang yang Jawa. Podang Jawa pertama podang Bali ready semua hari ini, Mas. Oh, ini podang Bali ini ya. Kalau yang ini Jawa semua. Ini Jawa yang sebelah ini Jawa semua. Jawa semua. Untuk ke podang Jawa di harga berapa ya? Jawa cukup dikasih 175 aja, Mas. 175.000. Kebanyakan mulus banget. Sampai sini. Heeh. Gede ya ini. Lumayan. Hampir sama kayak Bali. Iya, hampir sama Bali. Kalau yang Bali kita overall 230 malah. Iya. Heeh. Ini yang Bali ini. Tuh yang Bali podang, Mas. 230.000. Heeh. 230. Bodinya lebih gedean ini ya. Tetap lebih gedean yang Bali, Mas. Walaupun masih muda kayak gini juga gede banget. Lanjut lagi nih. Ada gelatik batu. Gelatik batu masuk banyak juga nih. Gelatik batu baru masuk banyak tadi pagi. Harga berapa nih gelatik batu? Gelatik batunya kasih 30.000 aja. 30.000 untuk gelatik batunya. Ada berapa itu ya tadi ya? 100 mah ada, Mas. 100 ekor. 100 ekor ada. Buat masteran ya. Buat masteran maupun buat jualan lagi insya Allah bisa. Kalau mau diambil grosir minimal 10 itu bisa dikurangin lagi. Kurangin lagi. Nah, ini cari ijo PH-nya agak berapa? Ijo PH tinggal 3 ekor. 3 ekor. 250. 250.000-an. Heeh. Itu perkutut lokal Blora masih. Oh, Blora kan apa mantap ini ya. Blora gede-gede banget. Nyemok-nyemok. Harga berapaan? Kalau yang orinya Blora dikasih 20.000. 20.000. Iya, Mas. Eh, mau lolo kayak gini. Oh, ada yang masih lolo tuh. Ada yang masih minta lolo. Ini masih muda banget, umur 2 bulanan deh. 2 bulan belum masuk, ini sebulan, ya? Sebulan setengah lah. Di sini ada camperling harga berapa nih camperling? Camperling penghabisan 25.000-an, Mas. 25.000-an camperlingnya. Tuh, kebanyakan jantan muda. Jantan muda ya. Masih ABG, Mas. Masih ABG. Makanya udah apa ya? Pur. Cuma pur. Berarti jalan kebo. Jala kebu, jala kebunya 50.000-an ada. Kalau untuk yang jala suren anakan mandiri harga berapa nih? Itu dikasih 250.000. 250.000. Iya, Mas. Eh, masih bantu lolo. Kalau itu masih bantu lolo, Mas. Masih bantu lolo ya. Masih dibantu lolo. Nah, ini ada yang jenggot-jenggot ini. Putut jenggot kebetulan habis. Tinggal yang jambul. Nah, tinggal yang jambul. Jambul. Harga berapa nih? Itu stok tinggal 2 ekor ngabisin 150-an. 150.000. 150.000-an, Mas. Jantan betinnya sama ya, begitu. Nah, pokoknya milih sendiri, milih bebas. Sendiri aja, Mas. Lebih enak milih 150.000. sendiri. 150.000. Habisin ya. Ngabisin stok. Kalau harga normal kan beda lagi deh. Berapa? Kalau harga normal biasanya masih 170. 170. Heeh. Di atas ini untuk kenari nih selalu ready ya. Nah, kenari baru datang banyak banget. Bahan gacoran banyak banget. Bahannya gede-gede. Nah, ini kenari mana sih? Kalau ini Malang, Mas. Loper Malang. Gede-gede kayak gini tuh. Semok-semok, Mas. Semok-semok bodinya. Emang sih akuin kalau kenari loper Malang itu bodinya emang kayak AF kayak gini. Kalau bilang sih bilang AF. Cuman karena ya orang nggak suka sama warnanya ya. Mungkin. Menurut saya sih kak,
suka sama suaranya, apalagi kalau buat mas aja ya, yang penting suaranya yang bagus. Penting utama suara mas, kalau burung biasanya mas. Ini cuman warna kan selera juga. Biasanya. Harga berapa nih yang kayak gini? Kalau loper gelap kayak gini satunya 80.000. Satunya 80.000. Kalau pembeli dua paket hemat mas 150.000 dapat 2 ekor. Paket hemat ya? Paket hemat. Dapat 2 ekor. Kalau yang cerah sebelah sini mas, ini cerah-cerah semua mas. Semua nih, cakep-cakep. Baru datang banyak banget. Ada 200 lebih. Ini mah lebih bagus-bagus nih. Nah, warnanya. Warnanya ngejreng-ngejreng banget. Ngejreng. Stabilo. Ayam merlok-merlok kayak gini. Guys, itu pokoknya bebas. Bebas gini. Pilih. Model kayak gimana memilih sendiri. Warnanya, yang penting ada warnanya, iya, harganya mas. Sama. Sama semua, mas. Harga berapaan kalau itu yang kayak gini? Kalau yang kayak kuning-kuning gitu 110.000, mas. 110 ribuan per ekornya. AF ada? AF-nya stok gak banyak, datang cuma gak banyak tadi mas. Ada sebelah sana ya? Ada sebelah di sebelah. Harga berapa nih? Kalau yang AF sebelah sana ini 150.000. 150.000. Nah ini yang 150. Kalau loper putih ini ada loper putih. Ya AF-nya. Nah kalau loper putih harga berapa nih? Loper putihnya 130. 130. Kalau yang panda 150.000. Oh, panda 150.000. Tuh. Nah ini untuk parkit lokal. Parkit lokal harga berapa nih? Parkit lokal dikasih 90.000 satu pasang mas. 90.000 satu pasang. Satu pasang. Satu pasang. Nah ini tuh hybrid. Hybrid. Jala hybrid. Silangan apa nih? Jalak suren sama jalak putih mas. Jalak suren sama jalak putih. Kalau ini harga berapa? Kalau itu 480.000. 480.000. Jantan semua. Jantan semua. Ini zebrafin. Tuh zebrafin, alah. Lagi promo. Tuh ngabisin aja 20.000-an aja mas. 20.000-an aja. 20.000. Ngabisin stok. Lagi mumet. Lagi mumet. Lagi mumet. Lagi mumet. Hujan mulu mas. Hujan mulu. Yang penting laku dong. Yang penting laku aja. Lancar muter lagi gitu. Iya mas. Untungnya itu untuk kenari banyak banget nih. Emang masuk berapa ekor ya gacoran ini? Gacoran kebetulan siang tadi masuknya ada berapa? 100 lebih. 100 lebih. Yang atas keluar ada semua itu. Emosi kenari gacoran ada. Ada. Kalau gacoran 340.000. 340.000. Netnya 34. Netnya 34. Nah. Ini kalau ini nih. Pleci. Pleci. Apa tadi kok beda-beda? Ada pleci Bali sama apa itu yang Auri? Bukan. Malaysia. Malaysia. Ah, Malaysia. 25.000. 25.000-an. Heeh. 25.000-an aja stoknya enggak banyak, Mas. Sedikit. Ini udah tadi pagi ada 200, cuman kalau ini tinggal sisaan. Sisa perjuangan. Sisa tinggal ngabisin aja 25-an. Nah, ini temennya yang nyari Kul Amadin. Tuh, Kul Amadin. Kul Amadin cakep-cakep warnanya. Mumpung lagi ready ya Kul Amadinnya. Untuk Kul Amadin di sini ya harga 2 juta sepasang ya. Sepasang. Dapat 2 ekor. Boxe Hong Kong gacoran ya, ready juga untuk boxe Hong Kong gacoran di sini di harga 3.300.000 full set, udah tinggal cangking. Jalak nih, asli gede banget.
tumben ada biasanya cuma sedikit nih. Jal- 3 ekor doang. Ini mana yang jantan nih? Pilihan jantan semua. Oh, burung jadi semua, burung gacoran. Untuk jalaknya kayak gini harga berapa nih gacoran? 250.000. Udah deker semua ya. Pakai komet semua nih, ada tiga. Tapi ini bodinya gede nih, ya kecilan. Ini gede nih, dua ekor yang gede ya. Ini 250.000-an. 250.000-an. Nah, yang suka-suka jalak nias nih. Kalau kayak gini pokoknya stoknya nggak pernah banyak. Sedikit paling ya. Dua, paling banyak tiga ini udah top banget. Iya, kalau jalak nias nih agak susahan. Ini paling ada ya gacoran juga ya. Gacoran. Kalau yang baru udah habis ya. Nah, ini teman-temannya ada kacer ya atas ini, kacer untuk spek udah ngepur, udah bunyi harian, harga 200.000. Kok bisa 200.000, Bos? Kalau yang ini kurang mulus, Mas. Kurang mulus. Kenapa? Itu kakinya kayak rada sengklek. Oh, kakinya. Enak, Mas. Oh, turunin. Biar Mas minta liputnya enak, biar yang nonton juga enak. Enak, iya. Nah, ini tuh ya teman-teman ya. Kakinya panjang banget, dia kayak kepanjangan kaki sebelah. Cuman untuk spek ini burung sudah ngepur, pur total, bunyi harian. Harian jalan. Kalau yang ini. Nah, kalau yang ini. Jempolnya bengkak. Jempolnya bengkak. Untuk spek sama, semua, Mas. Pur total sudah bunyi. Tapi ini enggak jambul ya? Jempolnya doang bengkak. Jambul itu. Ya, apa enggak? Jempolnya bengkak. Tuh ya teman-teman ya. Bengkak. Dua ekor doang. 200.000 per ekornya ya. Masih bisa kurang? Net, Mas. Net ya. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari Dani Tokusuma. Kalau ada salah-salah kata, Dani Tokusuma minta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang lagi pada nyari gacoran penari ya. Ini berbagai warna, ini harianya AF. Pokoknya tinggal pilih aja untuk penarinya ya. Warna apa aja, ini stoknya lagi ambiar banget pokoknya. Nah, untuk yang nyari belatik batu, murai, perkutut lokal, pokoknya langsung aja merapat ya. Dadakan Gunung Ori Jawa juga masih ready. Nah, kita akan pantan sama bosnya. Tuh bosnya lagi posting tuh. Lagi posting kenari panda gacoran tuh ya. Ada satu ekor yang gacoran.